Pelaku pembusuran berinisial MT ini ditangkap di daerah Pao, Kelurahan Tanah Kongkong, Bulukumba. Pelaku ditangkap setelah 5 jam melarikan diri usai membusurkannya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat membusurkannya lantaran tersinggung lokasi tempat pesta miras kini dikuasai korban. Pelaku pun tak terima dan langsung membusur korban hingga mengenai bagian kepala. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Pelaku ini langsung meninggalkan korban, dia pulang. Tidak lama kemudian pelaku datang dan langsung membusur teman minumnya tadi, akhirnya mengena kepala atau dahi si korban. Jadi kami jelaskan juga untuk rekan-rekan bahwa motif dari penganiayaan dengan cara pembusuran ini pelaku merasa bahwa wilayahnya, tempat minumnya diambil alih oleh korban. Nah, sehingga si pelaku ini mengambil tindakan.